Nah terus saat itu kondisi gimana mas? Penumpang tidur tuh? Saya tidur. Nah. Cuman pas mau oleng itu, saya kayak sadar gitu. Nah. Orang-orang pada teriak. Nah. Tapi saya apa? Cuman dengar suaranya itu. Terus pas bangun-bangun, saya udah kepental keluar. Kepental keluar ya? Iya. Dari jendela berarti? Iya. Itu duduknya dari jendela. Oh, duduknya sebelah mana mas? Depan bangku paling nomor bangku nomor 2 dari depan paling kiri. Yang di bed bisnya itu mencolotnya ke kiri. Ke kiri. Hmm. Ini bukan bagian apa? Bicara. Terus apa? Langsung tadi di ronsen tapi belum tahu hasilnya. Tadi jam berapa mas kira-kira? Kira-kira jam berapa? 8 jadi nggak sadar nanti banyak dengar orang teriak-teriak itu ya. Tapi kerasa olengnya kerasa. Cuman kerasa kayak tatap dar gitu itu. Ternyata terpental. Iya bangun-bangun. Sudah luka gitu. Bisnya jauh. Saya nggak bisa di sini terus kok berdarah semua. Bisa apa sih mas? Rasanya. Berangkat dari sana jam berapa? Dari sana jam dan memang tadi dari sana memang ngebut ini ya? Kan hujan. Tadi ini bis udah ganti bis tadi kan di Cirebon bisnya itu mogok terus ganti bis ganti bis jelas supirnya ngantuk mas itu mas Aditya kurang tahu ya kan cepat ya jadi miring masuk ke apa itu rosok dalam tapi posisimu bisnya memang kenceng kan ya perasaan sih kenceng perasaan terus ini terpental atau gimana enggak hampir aja juga masih di dalam bis terus saya keluar. Tapi banyak yang terjepit ya Pak? Beberapa ada yang terpental, saya nggak tahu ada yang bagian di belakang. Tapi ada yang kejepit juga? Ada yang terjepit juga. Saat itu kondisi bis gimana? Penuh atau gimana? Nggak penuh banget sih, ada beberapa yang masih kosong. 30-an ya? 30-an masih. Ini Bapak dari mana mau kemana? Rencana dari Jombang ke Jombang, dari Jakarta ke Jombang. Oh itu memang bis jurusan Jombang? Iya, Jombang Surabaya. Siapa kan? Saya Roni.